Wakil Wali Kota Pekalongan melakukan monitoring dan beri arahan sekaligus pembinaan kepada Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu atau BLUD UPTD BPSJ Kota Pekalongan pada Jumat 24 November. Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahuddin, melakukan monitoring dan memberikan pengarahan sekaligus pembinaan kepada Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu atau BLUD UPTD BPSJ Kota Pekalongan di Aula UPTD BPSJ Jalan Lejen Suprapto nomor 5 Pekalongan pada Jumat 24 November 2023. Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan BPSJ Kota Pekalongan ke depan. Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membina BPSJ dari belum menjadi apa-apa dan sekarang sudah sangat berkembang. Dari yang belum punya produk, sampai sekarang banyak produk yang dimiliki baik ekstrak maupun simplisia. Pihaknya meminta BPSJ di-backup oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Bendan. Harapannya untuk RSUD Bendan dapat menyisihkan anggaran beli obat ke perusahaan pusat untuk membeli obat herbal ekstrak di BPSJ. Menurut Salahuddin, obat herbal menjadi alternatif sehat dan terukur, apalagi produk di BPSJ sudah menggunakan standar dan masuk dalam pengawasan. Berarti Pak Salahuddianto Dewi yang sudah membina BPSJ kita dari yang awalnya dulu belum apa-apa, sekarang sudah berkembang, sudah banyak produk yang bisa membantu masyarakat kita, baik yang berupa ekstrak maupun yang berupa simplisia. Tinggal nanti backup dari Dinkes dan Rumah Sakit Bendan untuk menyisihkan anggaran yang tadinya beli obat ke perusahaan-perusahaan besar, sebagian bisa untuk membeli ekstrak maupun simplisia yang dihasilkan oleh BPSJ. Ya, keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan itu adalah program kalau BPSJ maju juga itu adalah keberhasilan dari Dinkes. Dan masyarakat kita diberikan alternatif yang sehat dan terukur. Efek negatifnya juga lebih rendah dibandingkan kalau minum jamu di tempat yang lain yang diproduksi oleh lembaga yang tidak memakai standar dan tidak dalam pengawasan dan sebagainya. Sementara itu, Kepala UPTD BPSJ Kota Pekalongan, Dr. Teuku Reza Fadli, menyampaikan rasa syukurnya hari ini mendapat pembinaan dari Wakil Wali Kota Salahuddin. Banyak masukan untuk perbaikan produk herbal BPSJ dan pihaknya berharap dapat menindaklanjuti untuk kemajuan BPSJ dan Dinkes Kota Pekalongan. Alhamdulillah kami pada kesempatan siang hari ini dapat pembinaan dari Pak Wakil Wali Kota, Pak Salahuddin. Banyak masukan-masukan yang beliau sampaikan kepada kami untuk perbaikan ke depan, terutama dalam kaitannya dengan produk herbal atau jamu yang ada di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan masukan dari beliau dapat kita tindaklanjuti seoptimal mungkin dan bisa membawa nama jamu beserta Dinas Kesehatan dan Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.